Udara yang bersih merupakan salah satu kunci dari kesehatan. Bagi kalian yang menggunakan transportasi kendaraan, seperti mobil pribadi, kebersihan udara perlu diperhatikan. Karena saat mobil yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari memiliki kebersihan udara yang buruk akibat polusi atau yang lainnya, dapat mempengaruhi kesehatan Anda. Ingat, pola masyarakat modern sekarang ini sangat memperhatikan kesehatan, terlebih bagi Anda yang memiliki alergi ataupun gejala penyakit asma. Bersama saya Rian Pratama, ayo kita review Nortel Car Air Purifier NTL CAP334. Alat satu ini sangat efektif digunakan untuk membersihkan udara di dalam mobil. Dengan menggunakan alat ini, bisa membuat udara di dalam mobil Anda menjadi lebih sehat. Juga, tentunya, alat ini bisa membunuh berbagai macam virus, bakteri, dan sangat cocok digunakan untuk menghilangkan berbagai bau yang tidak sedap di mobil Anda. Nortel Car Air Purifier memberikan berbagai macam fitur. Plasma Purification, 3-Layer Filtering System, Air Quality Control, ada UV Sterilizer, dan Aromaterapi. 5 fitur canggih ini dapat membuat udara di mobil Anda menjadi bersih dan sehat. Masuk kepada fitur pertama, Nortel Car Air Purifier NTL CAP334 ini memiliki fitur 5 Millions Concentration Plasma yang berguna untuk melepaskan ion negatif dan ion positif yang mensterilkan berbagai bakteri di mobil Anda. Selanjutnya ada 3-Layer Filtering System yang berguna untuk membersihkan berbagai macam debu-debu atau bakteri-bakteri yang ada di mobil Anda. Juga ada UV Sterilizer yang berguna untuk membunuh berbagai macam bakteri dan virus yang berbahaya hingga 99,9%. Nortel Car Air Purifier didesain dengan premium material yang membuatnya terlihat ringan dan mudah dibawa. Oke, langsung saja tanpa perlu berlama-lama, kita langsung buka. Di dalamnya terdapat beberapa komponen, seperti ada buku panduan, juga terdapat kartu garansi resmi selama 12 bulan dan service center di 31 kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada kabel charger, dan ini dia. Nortel Car Air Purifier. Langsung saja kita coba menghidupkan Nortel Car Air Purifier. Saat pertama kali dihidupkan, sensor udara pada Nortel Car Air Purifier langsung mendeteksi kebersihan udara di sekitar. Warna merah menandakan udara yang kurang sehat, warna kuning menandakan udara yang cukup baik, dan warna biru menandakan udara di sekitar Anda bersih dan sehat. Ukurannya pas untuk dibawa kemana-mana dengan berat 422 gram. Cukup ringan dan pas digenggam. Di bagian atas Nortel Car Air Purifier terdapat indikator kualitas udara. Lalu di bagian belakang terdapat port charger dengan 5 volt 1 ampere. Di bagian bawahnya juga terdapat saluran udara untuk mengganti HEPA filter. Dari Nortel Car Air Purifier, kalian semua tinggal membuka bagian bawahnya dengan memutarnya searah dengan jarum jam. Nah, ini dia HEPA filter Nortel Car Air Purifier. HEPA filter pada alat ini tidak bisa dicuci, namun kalian semua bisa membersihkannya menggunakan sikat halus. Kalian juga bisa menambahkan aromaterapi pada bagian sini, sehingga tidak hanya membuat udara di mobil Anda sehat dan bersih, tapi juga wangi. Untuk HEPA filternya, kalian bisa menggantinya dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan. Tergantung dari pemakaiannya. Jika HEPA filter semakin sering menyaring udara yang kurang bagus di mobil Anda, maka tentunya filternya harus segera diganti agar alat ini maksimal dalam bekerja, membersihkan berbagai macam bakteri dan virus di mobil Anda. Produk satu ini sangat solid digunakan di mobil Anda. Hanya dengan harga Rp699.000, kalian sudah bisa mendapatkan Nortel Car Air Purifier, produk dengan banyak fitur canggih di dalamnya. Sekian dulu review produk Nortel hari ini. Bagi kalian yang tertarik membeli Nortel Car Air Purifier, bisa mendapatkannya dari berbagai macam toko online yang ada di deskripsi di bawah ini. Kalian bisa mendatangi langsung official store dari Nortel Indonesia yang beralamat di Rukan Puri Mutiara, Jalan Griya Utama, nomor 7677, Sunter Agung, Jakarta Utara.
Bagi kalian semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Notel Indonesia. Dan juga jangan lupa follow @notelindonesia. Sampai jumpa!